Halo semuanya selamat datang di channel Awan Mendung Pada video kali ini kita akan membahas tentang game terbaru dari Ubisoft Yang sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan gamer Terutama penggemar game FPS Apa yang membuat game ini menarik Dan apa masalah besar yang sedang dihadapinya Simak video ini untuk mengetahuinya Sebelum lanjut subscribe dan like dulu channel ini Agar channel ini menjadi channel yang besar Terima kasih x Define, game terbaru dari Ubisoft Baru saja meluncurkan pre-season minggu ini Dan langsung menarik perhatian para penggemar game FPS kompetitif. Game ini dijuluki sebagai pesaing Call of Duty yang menawarkan pengalaman klasik yang sudah lama dirindukan oleh para gamer. Namun, ada satu masalah yang sangat mencolok, hit registration. Hit registration adalah kemampuan sebuah game untuk mendeteksi akurasi tembakan. Sejak X Define diluncurkan di PC via Ubisoft Connect, PlayStation 5, dan Xbox Series X dan S, para pemain ramai-ramai mengeluhkan buruknya hit registration. Mereka mengatakan bahwa karakter di dalam game ini seringkali lolos dari tembakan yang seharusnya mengenai mereka. Berbeda dengan game sejenisnya. Seorang pengguna Reddit dengan nama CheckBank4Bow menyebut Hit Registration x sebagai yang terburuk yang pernah ia lihat dalam waktu yang lama. Saya bisa bertahan lebih lama, berlari, dan melompat menghindari peluru daripada di game lainnya karena tembakan mereka tidak kena, jelasnya. Pengguna lain, pesiko menambahkan bahwa menggunakan senjata MCT E4 di game ini terasa seperti menembakkan harapan dan mimpi ke musuh. Saat peluncuran, Ubisoft meminta para pemain untuk mengingat bahwa game ini masih dalam tahap pre-season, dan season 1 akan memberikan pengalaman bermain yang lebih lengkap. Menanggapi keluhan tentang hit registration, kepala pengembang x Divine, Mark Rubin, mengatakan melalui tweet bahwa ini adalah masalah yang sedang mereka tangani. Selain masalah hit registration, x Divine juga menghadapi masalah matchmaking saat peluncuran. Namun, tampaknya masalah ini ini sebagian besar sudah teratasi menjelang akhir pekan pertama game ini. X Divine tidak tersedia di Steam, jadi kita tidak bisa melihat jumlah pemain yang sedang aktif. Tetapi, menurut laporan dari Insider Gaming, X Divine mencapai 1,5 juta pemain hanya dalam beberapa jam setelah peluncuran. Tentunya, harapan Ubisoft adalah X Divine bisa menjadi game free-to-play yang populer dalam jangka panjang, menghasilkan pendapatan sepanjang 2024 dan seterusnya. Apalagi, Activision Pacient dilaporkan sedang mempersiapkan rilis Call of Duty Black Ops 6 pada akhir Oktober mendatang. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah masalah hit registration ini akan membuat kalian berhenti bermain? Atau kalian masih tertarik untuk mencoba X-Defined? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar tidak ketinggalan update-an terbaru tentang dunia game. While the defense tries to stop them in their tracks. In Escort, for example, attackers try to move the package through a series of checkpoints to its final destination. Defenders do what they can to stop or even reverse the package's progress. Ranked play is coming in Season 1 with tweaked rule sets to support competitive play. X Defiant will continue to add new maps, modes, and limited time experiences, bringing you new challenges with each season.